antara Hendrik dan Wiwit. Intinya Mas Hendrik niku itu merantau ke luar negeri. Ya. Istrinya di rumah. Nah, yang di rumah itu selingkuh. Ya, akhirnya kemarin sebetulnya dari pihak desa itu menginginkan karena ini ada anaknya dua, itu masalah rumah beserta tanah itu dibahkan kepada anaknya. Tapi dari pihak entry intinya kalau begitu tidak mau. Mehendri minta ada dua pilihan, yang istri itu membeli separuh dari nilai bangunan, tapi karena tidak ada dana, itu Mas Hendrik menawarkan juga untuk membeli tanahnya. Dan rencananya semua itu akan diberikan kepada kedua anaknya. Tapi tidak ada jalan temu ya, Pak? Tapi karena yang istrinya itu tidak punya dana untuk membeli separuh dari bangunan, dan tanah ini punya bapaknya yang istri itu tidak mau dijual karena hanya satu-satunya tanah yang dimiliki. Begitu. Akhirnya pilihannya? Nah, pilihannya ini dibongkar, sepakat untuk dibongkar. Gitu. Berawal dari satu-satunya perselingkuhan istri? Iya, ya? Intinya begitu. Tapi ada apa itu masalah keluarga lainnya gitu Pak? Tidak ada, tidak ada. Yang dipermasalahkan cuma bangunan aja. Kalau Mas Hedi udah lama Pak? 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun. Enggak pulang gitu? Belum pulang sampai sekarang. Sejak ditinggal 5 tahun itu, si istri menjalin hubungan dengan pria lain. Iya, iya. Sebetulnya ya baru-baru ini aja. Sampai punya anak? Punya, ini punya, sudah punya sekarang. Dan sudah, kan sudah cerai sama Mas Hendrik. Cerai gitu? Nah, cerai, dan ini sudah menikah sama selingkuhannya.